Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hirulia TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi kali ini ada story terbaru di perjalanan Boy William dan juga sang adik Ion Hartanto. Dan juga ada beberapa kritik nih dari para netizen dan juga para fans Ayu Ting Ting yang tak terima melihat Boy mencium salah satu tamu yang ada di podcastnya. Menurut para netizen dan juga para fans Ayu, itu merupakan hal yang kurang pantas karena Ayu dan juga Boy dinyatakan sedang dekat, namun Boy masih saja nih dekat-dekat dan bahkan melakukan hal seperti itu dengan tamu undangannya. Menurut para sahabat bagaimana nih? Dan ini dia beberapa yang membuat para netizen agak sedikit marah nih kepada Boy William. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan dan selamat membaca. Semoga ada hikmahnya di balik semua ini. Mimin doakan semoga yang terbaik akan hadir di dalam hidup Ayu. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di dalamnya tuh ya ada daun kemanginya, wangi banget. Cuma ada di Linting Kuliner, wajib banget dicoba. Lagi kalau makan ini nggak mau berhenti. So yummy. Boleh order di Linting Kuliner. Lalu juga Kapok. Enak semua cemilan kita. Dan ini juga ada Kapok alias Makaroni Depok. Aduh, lihat bumbunya guys. Kalian makan makan nasi putih juga enak banget. Nasi putih hangat-hangat. Sumpah, pedasnya pas. Kalau udah makan ini nggak mau berhenti. Aku udah nyetok buat cemilan kalau lagi kerja. Favoritnya dua, mungkin kering sama Kapok. Enak banget. Sumpah. Oh guys, Makaroni bisa kalian order di Linting Kuliner, sumpah gak mau berhenti. Apalagi nih, lempeng lempia kering. Enak banget. Cemilan terbaik, bumbu-bumbunya bukan tangan-tangan. Rasanya ini gurih, enak, ini pedes manis. Tapi pedes oke banget. Cuma Linting Kuliner yang punya. Gue nyobain tagihan deh, udah tak tertandingi pokoknya ini ya, paling the best. Pokoknya tak banyak buat kerja setiap hari nyemil. Duluan di order terbest nih, room ring sama Kapoknya. Lagu pakai nasi panas digadoin. Terusnya nampol. Terbaik. Terbaik, sekarang juga order. Terusnya cepat banget habisnya. Ting-ting kulit.